Alright, hello ninja nominasan, welcome back to Nobrian Sawado IG Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan farming equipment untuk karakter lawas ya. Ini belum saya bikin videonya, baru sempat. Sebenarnya kita banyak sekali equipment yang belum saya farming. Tapi sekiranya untuk ini ya kita bahas sesuatu. Itu adalah Super Saiyan 4, lanjutannya nanti mungkin Super Vegeta. Namun kita di sini akan farming untuk Super Saiyan 4 Goku. Untuk equipment ini very good ya, seperti biasa. Walaupun ya kita tahu karakter lawas kalau cuma equipmentnya saja yang di-update not good ya. Dan di sini syaratnya kalian harus menggunakan kita bahas dulu kemampuannya ya. Baseline ini ya. Namun yang terpenting adalah slot ketiga, meningkatkan capture speed, pengurangan ki ketika percing very good, serta ketika menggunakan green card akan dapat strike very good, not bad, tapi ya kurang sih pasti. Sini kalian harus menggunakan ini Super Saiyan 4 Goku namun dengan friendship lebih dari 5. Yes, jadi kita akan pakai juga itu karakter mana coy. Tim GT ku mana cuy? Gak punya dong. Gak punya cuy. Ya udah kita pakai tim yang ini aja. Tim untuk farming sih ini. Kita pakai Super Saiyan 4 equipment serah. Super Saiyan 4 Son Goku da. Ini saya sudah friendship level 5 belum? Puluh malah ya. Oke, very good. Kita play. Kita main di sini. Lalu nanti kita pakai skip tiket dan juga kita farming hingga slot 1 minimal kuning lah. Kalau nggak mendekati. Karena yang penting adalah slot ketiga. Nanti sekalian aku bikin untuk yang Vegeta juga lah. Walaupun mungkin postingannya bukan di hari yang sama ya. Ini bagus sih. Blue card yang bisa lock. Sekarang jarang sekali ada karakter yang punya kemampuan itu. Jarang sekali. Tapi ini damage-nya kurang gigi sih. Gak akui. Karena karakter lawas ya. Oke, kita selesai. Kita akan coba untuk skip tiket. Kita farming di sini. Untuk slot equipment sendiri saya nggak punya ya, sayang sekali ya. Nah, langsung full kan, kita harus gini-gini terus capek ya. Nanti kita percepat kalau memang lamaan. Free to play itu berat di bagian equipment sih emang. Kita dapat kuning, oke lah ya. Wow, kita dapat kuning langsung anjir. Bahkan kuning dan juga merah. Wow. Oh ya, ini ada bonanza nggak sih, equipment bonanza? Ini hampir maksimal kita simpen. Kita cuma butuh satu ya. Dan ini juga not bad ini. Not bad sebenarnya, tapi kita cuma butuh satu. Literally kita cuma butuh satu. Dan kita akan update langsung di sini. Itu beruntung ya, kita nggak usah sulit-sulit di sini ya. Kita upgrade ketiganya. Equipment eraser kita cukup banyak. Jadi oke lah. Set. Kita upgrade ini. Slot ini. Untuk slot 2 itu maksimal berapa sih? 90. Jadi masih jauh, tapi yang terakhir ini yang paling penting ya. Kita nggak bisa pakai upgrade ini. Yes. Terus oke, tunggu aja ya. Gasenino te.
kita coba. Oke, kuning kuning kurang ya, kita perlu yang merah. Untuk beberapa karakter sih belum saya showcase untuk equipment yang saya farming. Yang sulit tuh ya equipment seperti ini sih, karena tujuan kita merah ya, jadi berat. Mana ini, lama kali anjir. Untuk farming seperti ini ya ini doang sih intinya. Jika kalian ingin upgrade equipment yang mana itu sulit sebenarnya, kalian bisa pakai penghapus dan juga gem, tapi saya sarankan pakai penghapus aja ya. Untuk slot terakhir seperti ini, slot 3 yang bukan di upgrade itu agak sulit, emang itu paling sulit. Tapi jika kalian ingin upgrade yang versi biasa yang isinya adalah poin atau nilai tertentu, itu kalian tinggal upgrade dengan guaranteed. Yang penting kalian mendekati terlebih dahulu baru upgrade dikit-dikit, itu oke, lebih worth it. Tapi jika kalian ingin riset-riset terus hingga gacanya bagus ya silahkan. Namun saya sarankan untuk yang tidak terlalu jauh ringnya. No, kita kehabisan equipment soul. Nah, soul itu agak bikin pusing ya. Jika kalian nggak tahu, soul itu kalian bisa dapatkan dari sini ya. Dan itu bikin males. Jujur, saya males banget untuk update soul gini ya. Tapi ya, itu. Nanti kita coba sekali, terus kita end ya. Karena durasinya udah hampir sampai. Terus saya akan lanjut untuk farming. Bikin video yang Vegeta, mungkin saya akan upload di hari selanjutnya karena saya akan keluar kota buat nyoblos kan, jadi ya akan kupos besok untuk stok video lah, mumpung ada waktu kan. Mohon maaf untuk akhir-akhir ini tidak ada video kan, walaupun tetap tiap hari kita upload tapi sangat minimal. Saya merasa memang kurang ya, biasanya saya upload banyak tapi sekarang cuma upload satu, itu rasanya beda. Tapi it is what it is, apa yang terjadi terjadilah, yang penting kita upload. Telat it's okay, yang penting tidak sama sekali, it's better than nothing lah, lebih bagus daripada tidak sama sekali. Oke, di sini kita upgrade last ya. Kalau sampai dapat merah ya beruntung banget, karena kita bisa dapat merah untuk Vegeta itu bagus ya, yang Super Saiyan 4 Vegeta, dan bisa dibilang cukup bagus Vegeta itu damage-nya dibandingkan karakter-karakter yang mendapatkan equipment yang lain. Oke, tidak berhasil, jadi itu aja. Mungkin kita akan coba untuk farming next time. Thank you for watching Minasan, see you to the next one. Matane, dan lupa untuk like, comment, subscribe ya btw.